setelah KPU Kabupaten pada prinsipnya siap untuk melaksanakan tahapan pilkada dengan menggunakan protokol kesehatan, itu sudah pasti. Langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu yang pertama, kami Bawaslu Provinsi Papua sudah berkomitmen dan juga sedang mendorong KPU dengan akademisi, kemudian juga dengan Bawaslu pendidikan dan kesehatan dalam rangka membantu memperkuat Bawaslu Provinsi dan juga khususnya sebelah selatan kita terkait tentang fungsi pengawasan dan pencegahan yang kita masih koordinasikan adalah menyangkut adalah karena itu lebih sekali tadi malam Pak Menteri Dalam Negeri waktu tiba langsung sudah kasih arahan dan tugas kepada kita secara bupati yang hadir ini juga yang menyaksikan melalui video conference dapat dengar dan menjalankan ini dengan baik. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini yang tinggi yang sudah 90% di atas 90% untuk KPU maupun Bawaslu maupun pengamanan 90% itu hanya satu yaitu Kabupaten Merauke. Ada Merauke yang cukup tangga Bupati ada nggak ada Bupatinya Pak Nipsi. Oh ya, terima kasih Pak ya. Bapak udah aman. Artinya tapi Bawaslu-nya tolong Pak Ketua ini enggak ada alasan mereka enggak bisa kerja. Ada persoalan di Kabupaten Oropen ini antara KPU dan Pemdanya ini ada masalah konflik. Saya tidak tahu masalahnya apa. KPU tidak belum melanjutkan tahapan, bahkan belum menanti pimpinan BPS. Saya minta tolong Ketua KPU Bawaslu dan pemaaf Pak Gubernur tolong fasilitasi juga Pak Kapolda, Pak Pangdam, Kabinda, semua fasilitasi masalah di bawah ini dan sampai terlambat. Kalau sampai ada yang melanggar, kalau enggak mau didamaikan, ada yang melanggar, kita program agenda strategis nasional pusat di bidang politik. Ini ada sanksi bagi yang melanggar. Dan saya tidak akan segan-segan untuk berikan sanksi dari administrasi sampai kepada pemerintah. Kemudian di asmat saya kira hanya ada gangguan masalah keamanan itu beberapa lalu ada yang kasus penembakan ya, ini koordinasi saya kira dengan keamanan Pak dan Pak Bupati juga tahu siapa tokoh-tokohnya tolong bantulah untuk mereka sedang uskup juga bantu untuk berdang kemudian di Kerong ada anggota KPU-nya dipecat oleh DKPP sehingga tugas-tugasnya diambil alih oleh KPU Provinsi betul Pak ya. Ya silakan apa ya, laksanakan saja. Ya, yang penting tahapannya jalan. Di Mamoro Raya, Mamoramu Raya, ada kekosongan sekretaris KPU
sehingga melakukan proses transfer MBAT. Segera lantik Sekretaris KPU menyambung ini tugas kepada Bapak Ketua KPU Provinsi. Sekira masalah-masalah ini segera bisa diselesaikan. Kita semua sudah tahu bagaimana apa Papua. Papua itu kelihatan sulit, sebetulnya banyak bisa diselesaikan. Ya, dengan kita bukti karena koordinasi dulu bersama. Saya kira saya sampaikan, mohon maaf kalau ada hal yang belum berkenan. Dan kita semua berdoa, mudah-mudahan Pilkada 2020 ini bisa berjalan lancar semua, bisa menemukan kepala daerah yang kuat, bisa menangani COVID-19, bisa menangani dampak sosial ekonominya, bisa memajukan Papua. Dan terakhir, ya mudah-mudahan kita berdoa supaya Tuhan baik kepada kita, virusnya melemah sendiri, sehingga kita semua bisa aman dari COVID-19. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.